bisa alhamdulillah banyak diserahkan Al-Qur'an dari para donatur. Mudah-mudahan bisa digunakan dengan manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Nina Dahsyat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu gratis. Dan yang sudah, jazakallahu khair. Ini gunung lah. Tempat bagi-bagi Al-Quran. Kita akan membagi-bagikan Al-Quran ke wilayah terdampak bencana. Apalagi sekarang mau menghadapi bulan Ramadan, masyarakat butuh Al-Quran untuk beribadah. Membaca Al-Quran adalah kewajiban bagi setiap muslim. Mereka para korban, banyak di antara mereka yang tidak terpikirkan mempunyai Al-Quran. Jangankan Al-Quran, rumahnya pun perlu diberi. Jadi kita hari ini alhamdulillah dapat bantuan dari para donatur yang mengirimkan Al-Quran dan mengirim uangnya untuk dibelikan Al-Quran dan dibagi-bagikan. Saya bersama tim Gurilab sedang membagi-bagikan Al-Quran. Sampai jumpa. Oh, coba persebaran orang cari persebaran. Itu jadi persebaran. Kita mau membagikan Al-Qur'an ke daerah Cugenang. Nah, Bapak. Ayo Ibu. Kopi. Hai, atuh ngopi. Nah, ke sini ya kita. Assalamualaikum. Tenda pengungsi ini ada di daerah Cugenang, di mana ternyata lebih banyak tenda-tenda seperti ini yang membutuhkan Al-Qur'an. Kita sudah diskusi sebelumnya di luar tadi bahwa mereka sangat membutuhkan dan akan diberikan di dalam tenda. Ya Allah, Bibi, beres ya. Beres sih. Kopi tuh, kopi tehnya. Oh, nurugin Abdi. Ya Allah, tetangga banget. Alhamdulillah. Sok cerah tadi mah. Cerah dari mana ke saha? Kadie sok weather eta canak bae di heula, Pak Ibu, posisi cari tanah tak itu tah. Oh, di ieu teh nya, kalau mah teh nya ulah ka tengah dina. Nah ini bukan mau pilih langsung kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita sudah ada di Cianjur ya, sudah ada di Cugenang. Ini di tenda. Ini sudah 4 bulan masih tetap di tenda karena belum ada bantuan. Rumahnya sudah tidak bisa dihuni lagi karena takut tertimpa susulan. Jadi
masih bertahan di tenda yang seperti ini kondisinya ya. Nah, kita hari ini mau membagikan Al-Quran karena mau menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa digunakan ya, Bu ya. Nanti bisa digunakan oleh Ibu. Karena Al-Quran mah gak kayak Indomie yang habis, ini mah enggak. Nanti sisanya sama tetangga-tetangga dibagikan ya. Ini. Serahkan Al-Quran dari para donatur, mudah-mudahan bisa digunakan dengan manfaat. Amin. Ini titipan amanahnya untuk bantuannya, terima kasih, saya terima dan insya Allah akan saya kasihkan ke masyarakat untuk digunakan tadarus Al-Quran insya Allah nanti bulan puasa. Mudah-mudahan berkah ya, berkah untuk yang memberi Al-Qur'annya, bermanfaat dan juga barokah kepada yang memberikannya juga. Semoga untuk yang membacanya. Gitu aja. Jadi dapat pahala bagi yang membacanya dan juga memberikan Al-Qur'an ini. Terima kasih. Setelah selesai menyerahkan Al-Quran, kami berpamitan untuk melanjutkan lagi perjalanan berikutnya. Shopping mah ya, shopping. Oh, gini ya jalan tadi. Ah, ya, ya biasa kan aku kan oke. Pak Ite balai-balai nu kamari nongkrong di dieu teh. Ah, ya Allah, enakannya. Aya nama Pak Amru. Iya, depan itu ge paun murudungnya. Masih ayo main puasa mau apa kurang gitu lo bulan.